Partai Nasional Demokrat Nasdem akhirnya menunjuk Rudianto Lalo sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Rudianto Lalo menggantikan Indira Mulyasari yang maju dalam Pilwal Kota Makassar. Sidang paripurna penetapan Rudianto Lalo sebagai calon pengganti Indira digelar di DPRD Makassar dan dihadiri pelaksana tugas Wali Kota Makassar ini, Syamsur Rizal. Penunjukan Rudianto Lalo dilakukan Nasdem setelah 2 pekan kursi wakil DPRD Makassar kosong setelah ditinggalkan Indira Mulyasari. Surat keputusan pengangkatan Rudianto Lalo akan dikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan persetujuan sebelum yang bersangkutan benar-benar menjadi wakil ketua DPRD Makassar. Siapa pengganti yang mundur tadi itu juga harus melalui keputusan. Makanya tadi itu proses mekanisme memang yang diatur dalam tata tertib DPR dan PP 10 PP 16 2010 tentang pedoman tata tertib DPR. Jadi mekanisme biasa saja. Awal